قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, kita lanjut dengan pembahasan hal yang wajib saat wukuf di Arafah. Kemarin terakhir tentang sa'i ya. Baik, sebelumnya telah kita bahas rukun haji. Ya, rukun haji ya. Rukun haji itu ada 6. Satu ihram. Saya ulang dulu rukun haji. Rukun haji ada berapa? Kemarin 6. 1. Ihram. 2. Enggak ada mabit. Apa 2? Wukuf di Arafah. Tiga, tawaf ifadah. Empat, sa'i. Lima, cukur rambut, ya. Cukur rambut. Bisa gundul, bisa mendekan ya. 6. Tertib atau berurutan. Berurutan. Nah, sekarang kita bahas itu di situ di nomor 2. Wukuf di Arafah. Kan di Mekah itu ada namanya tanah haram. Ini larangan berburu itu enggak boleh di situ. Ada lagi yang namanya tanah halal. Sudah di luar ini. Nah, Arafah itu masuk tanah halal. Maka dulu orang-orang musyrik kan sudah ada syariat haji. Ketika pensyariatan wukuf di Arafah, mereka enggak mau keluar dari tanah haram. Kenapa tidak mau keluar? Karena sudah keluar dari tanah yang mulia, pergi ke tanah halal di Arafah. Maka mereka enggak mau wukuf di Arafah. Namun syariat Nabi SAW suruh wukuf di Arafah. Nah, sekarang kita bahas tentang wukuf. Saya bacakan dulu kalimatnya. Wukuf di Arafah. Keterangannya di sini ya, saya baca di bahasa Arabnya dulu. Fi wajibil wukufi bi Arafah. Tentang wajib wukuf di Arafah. Wa wajibul wukuf bi Arafah tawahidun. Wajib wukuf di Arafah itu ada satu poin. Yaitu wujud ini diartikan berdiam, yaitu berdiam
walau sebentar, berdiam walau sebentar di area Arafah, di area Arafah, setelah tergelincirnya matahari, setelah tergelincirnya matahari, ba'da zawali yaumi Arafah, setelah tergelincirnya matahari pada hari Arafah, dalam kurung 9 Zulhijjah, hingga ila tulu'i fajri yaumin nahar, hingga terbitnya fajar pada hari raya kurban. Dengan niat beribadah, dengan niat beribadah. Coba lihat waktunya kapan tadi? Yang awalnya tadi apa? Tergelincirnya kan? Tergelincirnya matahari. Setelah tergelincirnya matahari, berarti itu waktu zuhur. Setelah tergelincir matahari, berarti ini waktu apa? Zuhur. Tanggal berapa itu? 9 Zulhijjah. Sampai kapan? Terbit fajar pada hari kurban ya, taruhlah 10 Zulhijjah ya. Baik. Namun diberi catatan, boleh keluar setelah masuk maghrib. Boleh keluar dari Arafah setelah masuk maghrib. Berarti masuk maghrib itu kapan? Matahari terbenam. Ya. Berarti kalau matahari sudah terbenam, boleh keluar. Berarti dia nunggu nanti dari zuhur sampai apa? Maghrib. Dia nunggu dari zuhur sampai maghrib. Kalau mau diteruskan lagi, boleh sampai subuh. Nah, biasanya orang sudah keluar di sini nih. Mau pergi ke Musdalifah masalahnya. Yang pergi ke Musdalifah. Nah, khusus nanti untuk orang-orang yang darurat. Kan tadi disebutkan cuma lahdhah. Lahdhah itu sebentar loh. Namun sebentarnya di sini pokoknya yang wajib, ini wajib ya, zuhur sampai maghrib, wajib itu. Namun kalau dia sudah dapati waktu maghrib, dia bisa ambil sebentar. Maksudnya gini, bagi jamaah haji yang darurat, contoh pasien-pasien yang ada di rumah sakit,
dia baru dimasukkan nanti waktu maghrib. Yang penting dia dapat waktu di antara zuhur sampai terbit fajar. Dia baru dimasukkan waktu maghrib. Kalau sudah masuk waktu maghrib, gak mesti dia nunggu sampai fajar. Cuma masuklah lahdhah saja sebentar. Sebentar saja. Jadi pokoknya itu area Arafah. Ini Arafah itu area. Jadi sudah ada batasan untuk Arafah ini. Sudah ada batas wilayahnya. Oh, ini Arafah, ini Arafah, ini Arafah. Gak boleh keluar dari situ. Kamu satu langkah kaki mau keluar saja, gak boleh itu. Harus masih di dalam. Selama ini tadi ya, zuhur sampai maghrib. Pokoknya harus dapat maghrib dulu. Nah, bagi yang pasien tadi saya terangkan, bagi yang pasien dia mau dimasukkan ke area Arafah, cukup dia dapati waktu maghrib saja. Oh, sekarang sudah maghrib, dimasukkan pakai mobil ambulans ke area ini, terus keluar lagi. Itu sudah dianggap wukuf. Kalau dia dimasukkan pas lagi banyak orang, susah dia kan? Nah, pokoknya di waktu malam saja. Yang penting antara waktu ini, zuhur sampai terbit fajar. Namun dimasukkan nanti waktu maghrib. Kalau setelah waktu maghrib nggak perlu diam lama. Sebenarnya ada keterangan lagi di sini. Harusnya dia katakan ini waktu maghribnya dia sebutkan. Namun di sini nggak disebutkan. Cuma disebutkan jangka waktunya saja seperti ini. Wukuf itu pokoknya dari zuhur sampai terbit fajar subuh. Maaf, terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Berarti keesokan harinya. Namun boleh keluar pada waktu maghrib. Pasien tadi maksudnya kapan biasanya? Pas waktu maghrib. Cuma dilewatkan saja. Mobil ambulans cuma lewat saja, sudah masuk area Arafah, keluar lagi. Sudah disebut wukuf. Wukuf sudah dipenuhi. Maka dicatat pengertian wukuf apa? Wukuf adalah berdiam di area Arafah. Berdiam di area Arafah. Mulai dari waktu tergelincirnya matahari. Mulai dari waktu tergelincirnya matahari. Sampai maghrib. Sampai maghrib. Dan batasan akhirnya sampai terbit fajar subuh tanggal 10. Dan batasan akhirnya sampai terbit fajar subuh tanggal 10. Nah, diamnya di situ apa? Enggak mesti disuruh berdiri, enggak. Itu aktivitasnya nanti doa, sholat di situ. Pokoknya adalah di daerah situ. Enggak keluar-keluar dari area Arafah. Namun biasanya kalau jamaah haji kita itu tidak pentingkan, ada yang kurang paham tentang amalan-amalan di Arafah. Jadi banyak jalan-jalan. Padahal enggak perlu jalan-jalan tuh, dia diam saja di daerah situ, doa. Karena kesempatan doa yang paling bagus tuh di Arafah, doa paling didengar. Maka dicatat di antara amalan penting di Arafah itu adalah berdoa. Berarti kalau zuhur keluar maghrib tadi sekitar berapa jam berarti berdoa? Sekitar 6 jam kan? Nah, hampir 6 jam itu berdoa. Hampir 6 jam itu berdoa. Namun ada yang sibukkan diri pergi ke Jabal Rahmah. Katanya itu bukit cinta di situ bertemunya Adam dan Hawa. Dulu katanya terpisah, sempat jalan-jalan ke Indonesia juga, terus ketemunya di Jeddah. Jabal Rahmah tadi. Nah, maka kalau ada yang pingin jodohnya itu langgeng atau belum dapat jodoh, pingin dapat jodoh, tuliskan namanya di situ. Ada keyakinan kayak gitu. Ya, jadi tuliskan namanya di batu-batu yang ada di Jabal Rahmah tadi. Maka banyak coretan-coretan di situ. Ya, si A love siapa gitu.
ada orang galau semuanya di situ. Yang sudah nikah ya biar cintanya langgeng terus nih, itu ditulis itu. Ya. Kalau sekarang ya tambah lagi selfie di situ. Padahal nggak ada amalan khusus sebenarnya. Jabal Roma itu sama seperti hari yang lainnya di Arafah. Nggak ada keistimewaan. Itu cuma bukit saja. Sama seperti mau di daerah yang rata saja di bawah itu sama. Nggak ada istimewanya di situ. Mau berdoa di situ juga sama seperti berdoa itu di bawah. Malah cuma rebut-rebutan tempat saja di situ. Jadi intinya wukuf di Arafah, catat lagi, wukuf di Arafah rukun. Berarti kalau tidak wukuf, tidak disebut haji. Ya, berarti kalau tidak wukuf, tidak disebut haji. Misalnya ada yang meninggal dunia sebelum wukuf di Arafah, berarti dia belum berhaji. Karena ini rukun yang paling penting ini wukuf di Arafah. Rukun paling penting. Dan itu harus hadir di tempat. Ya, seperti itu harus hadir di tempat itu. Baik. Nanti masih ada dua pembahasan lagi tentang haji. Insya Allah mudah-mudahan dua pertemuan bisa rampung. Baik, itu saja. Saya jawab beberapa pertanyaan. Apa benar orang yang paling kenyang makan di dunia akan menjadi orang yang paling lapar di akhirat? Wallahu a'lam, belum tentu seperti itu. Boleh, adapun hadis, mungkin keyakinannya juga nanti berdasarkan hadis, makanlah sebelum kenyang gitu ya. Berhentilah makan sebelum kenyang, ya kan? Hadisnya dhaif. Hadisnya hadis yang lemah dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan enggak seperti itu praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat. Di antara yang mendhaifkan hadis tersebut adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jika dua anak soleh bisa meringankan beban orang tua di akhirat, apakah dosa atau perbuatan buruk dari si anak juga bisa memberatkan beban kedua orang tua? Bisa kalau orang tua yang ngajarkan. Kalau orang tua nggak ngajarkan, anak tersebut inisiatif sendiri atau contoh dari orang lain malahan, maka tidak berpengaruh pada orang tuanya. Bagaimana hukumnya berjualan di trotoar jalan namun sudah mendapat izin dari Pemda? Ya sudah kalau begitu. Sudah dapat izin. Ya. Enggak zulimi jalan juga, Pemda yang bolehkan. Ya, sama misalnya juga beberapa kasus status di Facebook sama di Instagram sebenarnya enggak tepat. Orang itu kalau sudah bangun tenda misalnya di pinggir jalan terus salangi orang itu lewat di situ, asalkan sudah dapat izin dari RT sah-sah saja. Apa larangannya coba? Larangannya enggak pas, itu bukan larangan ambil tanah orang, dia enggak ambil tanah orang, sudah minta izin. Iya kan, orang buat pesta perkawinan misalnya, dia enggak bisa buat di gedung. Dan di desa itu wajar. Di beberapa tempat wajar. Cuma minta izin apa? Ke desa atau minta izin ke Pak Dukunya atau ke Pak RT-nya, saya Pak RW-nya. Sah itu diizinkan kayak gitu. Itu enggak rampas tanah orang enggak? Ya, dia enggak rampas tanah orang. Kenapa? Sudah minta izin, sah-sah saja. Jadi, kadang kasus-kasus terlalu berlebihan itu yang ada di Telegram, yang ada di WA, yang ada di ini terlalu banyak ya. Terlalu berlebihan pada sesuatu. Sedikit larang kayak begini. Sudah dapat izin apa masalahnya coba? Yang punya hak kan yang buat aturan itu dia bolehkan ya sudah. Kecuali kalau dia Pemda itu larang jualan di trotoar. Nah, ada yang jualan ya berarti itu melanggar. Ya, walaupun dia nanti bilang, "Wah, ini kan penghasilan saya kayak gini." Kamu langgar. Kalau digusur gimana? Hak Pemda untuk gusur. Ya, enggak boleh diprotes. Ya. Kadang kalau di negeri kita ini sudah kayak gini pun diprotes pun diganti juga coba minta ganti. Siapa yang salah coba? Hah? Iya kan? Jadi dia bangun jualan di situ padahal Pemda sudah larang coba. Terus minta ganti rugi lagi. Saya enggak habis pikir itu. Ganti rugi dari mana? Tanahnya siapa dulu? Iya kan? Aneh kan negeri ini kan? Yang salah minta ganti rugi coba. Ini otak enggak jalan ini kayak gini. Saya tuh bingung di negeri ini. Yang salah protes. Yang ketika protes minta ganti rugi lagi coba. Lihat beberapa kasus di Jakarta itu misalnya. Kayak gini kasusnya. Kami diusir nih gimana? Kami mencari nafkah, kami jualan kayak gini. Padahal dia salah, enggak boleh jualan di situ. Setelah itu pemerintah bisa ganti rugi enggak ini? Akhirnya berita yang tersebar di berita nanti pemerintah ganti rugi padahal yang salah situ coba.
aneh, tinggal di negeri yang aneh kita ini. Berapa jam Nabi tidur dalam sehari? Kalau jam tidur Allah Alam, saya belum bisa tetapkan seperti ini. Perlu saya ini apa pelajari terlebih dahulu. Setiap hukum mencabut rambut, kumis atau jenggot. Kalau jenggot haram untuk dicukur. Kalau di sini dicabut. Enggak sakit begitu. Kalau jadi cowok itu enggak usah jadi cowok manis. Jenggot dibiarkan apa adanya saja. Nanti jadi manis, kamu enggak kelihatan laki-laki lagi gitu. Sudah dianugerahi jenggot sudah apa adanya. Kecuali kalau kamu enggak dianugerahi jenggot, ya sudah kalau begitu. Kalau sudah dianugerahi jangan jadi cowok manis. Iya, harus gagah gitu. Dengan jenggot gagah enggak? Gagah. Laki-laki kan berarti sudah. Kalau kumis, ini masalah kumis itu ada dua hal. Ada di situ memendekkan, ada di situ yang mencukur habis. Ya. Saran saya amannya di sini biar tidak terjerumus dalam persisian para ulama, baiknya sisahkan sedikit, tidak dicukur habis. Imam Malik itu mengingkari keras orang yang mencukur kumisnya itu habis. Ya. Dan umumnya dipahami oleh para ulama itu adalah yang dimaksudkan dengan kumis itu memendekkannya, bukan mencukur habis. Jadi amannya biar tidak kena larangan keras juga dari Imam Malik, ya. Baiknya tidak dicukur habis, dibiarkan sedikit. Mohon doanya Ustaz dan jamaah untuk kesembuhan istri saya yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat ke penyakitnya dengan segera dan tidak meninggalkan bekas. Apakah sama cara ibadah atau sholat yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelum diutusnya Rasulullah? Jika sama, apakah lima waktu juga sholatnya? Kalau syariat yang jelas, kalau syariat Nabi Muhammad dengan yang sebelumnya berbeda. Yang sama ajarannya itu ajaran tauhid. Ajaran tauhid, prinsip akidahnya itu sama. Namun kalau dalam perincian syariat, sholatnya bagaimana, wudhunya bagaimana, berbeda-beda. Puasanya bagaimana, berbeda-beda. Contoh, masalah puasa saja. Nabi SAW masih diberikan keringanan untuk makan sahur. Kalau syariat sebelum kita, tidak. Tidak ada pensyariatan makan sahur. Kalau sudah tidur setelah isya, setelah itu lanjut berpuasa sampai tenggelamnya matahari. Saya tinggal bersama kakek nenek saya tahun 2013, rumah direnovasi ketika mau masang usuk kayu yang berada di atas. Kakek saya menaruh seperti kain kafan dijepitkan di antara kayu tersebut. Sedangkan saya belum bekerja dan belum dapat kerjaan. Apakah itu kesyirikan? Kesyirikan. Karena dia punya keinginan tertentu dengan pasang kain seperti itu. Intinya dia ingin pasang sesuatu untuk jaga rumah atau lindungi rumah. Dan ini bukan sesuatu yang punya eksperimen terbukti untuk jaga rumah, enggak. Enggak ada bukti-bukti sama sekali. Maka jawaban gampangnya tidak logis. Sehingga kalau tidak masuk akal seperti ini kita enggak turuti. Ya. Dan yang tepat untuk jaga rumah seperti tawakal pada Allah. Ketika masuk rumah misalnya, salah satu untuk jaga rumah itu adalah dibacakan surat Al-Baqarah di situ. Atau ketika masuk keluar rumah ya baca doa. Misalnya masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, la quwata illa billah. Atau ketika masuk rumah entah mau baca bismillah atau baca salam. Baca bismillah atau ucapkan salam. Bisa pilih antara dua ini. Maka itu akan lebih menjaga rumah. Saya memiliki usaha jasa iklan jual beli mobil. Awalnya saya tidak mengetahui iklan tersebut mengandung riba atau harga kredit. Setelah saya tahu kalau itu tidak boleh, maka saya bilang ke yang punya mobil bahwa iklannya hanya mencantumkan harga cash saja dan beliau setuju. Apakah gaji atau uang saya diterima saat ini setelah dirubah iklannya bisa saya gunakan? Apakah gaji yang sebelumnya iklan dirubah halal untuk saya? Awalnya saya tidak mengetahui iklan tersebut mengandung riba, harga kredit. Pokoknya kalau ribanya situ bermasalah, kreditnya situ bermasalah, ada unsur riba, maka uang yang tadi sudah didapatkan ini tidak dimanfaatkan. Namun yang uang setelah itu, yang setelah transaksinya diubah, nah itu baru dimanfaatkan. Ketika kita sholat disunahkan di saat sujud, kita memperlama sujud kita untuk berdoa kepada Allah. Apakah doa ini diucapkan atau hanya berdoa dalam hati? Diucapkan, namun dengan bahasa Arab kalau doanya itu dalam sholat. Saya pernah jelaskan ini di Masjid Pengundangan, doa dalam sholat pokoknya itu harus dengan bahasa Arab. Jika ada yang bisa baca bahasa Arab, baca terjemahan, dalam mazhab Syafi'i sholatnya batal.
Apakah boleh mendoakan kebaikan untuk orang Nasrani ketika mereka masih hidup? Boleh. Masih hidup boleh. Doakan dia dapat hidayah. Itu boleh. Namun kalau sudah meninggal dunia tidak boleh, walaupun untuk kerabat dekat. Hukum menunda azan karena pengurus masjid saat itu sedang berfoto di masjid untuk buku tahunan sekolah. Karena pengurus masjid saat itu sedang berfoto di masjid untuk buku tahunan sekolah. Baiknya azan tepat waktu, waktunya masuk sholat masuk, yang langsung kumandangkan azan. Setelah itu ada aktivitas lain mau menunda untuk iqomah boleh. Saya dan bapak saya sudah mendaftar haji dan insya Allah berangkat 20 tahun. Berangkat 20 tahun lagi mungkin. Namun qadarullah bapak saya meninggal dunia pada Ramadan lalu. Apakah saya harus membadalkan haji? Yang membadalkan punya syarat, bisa badal atau gantikan haji dari orang tua yang sudah meninggal dunia. Satu, dia sudah berhaji dulu, berarti kamu berhaji dulu. Kemudian yang kedua, satu orang cuma membadalkan satu orang dan dia tidak bisa rangkap. Mau berhaji terus rangkap lagi jadi badal haji gak bisa. Maka bisa dia minta pada orang lain yang sudah berhaji, dia minta untuk badalkan orang tuanya. Kalau gak bisa ya sudah, gak dipaksakan. Karena syaratnya seperti itu. Bagaimana seorang derajat wali yang apabila seorang jika mencapai derajat tersebut dapat berada di dua tempat dalam satu waktu. Wali ciri-cirinya gini, wali itu, wali yang benar itu adalah wali yang beriman dan bertakwa. Kalau dia itu punya keinginan kayak gini, logikanya gini aja, Nabi bisa gak seperti itu? Kalau Nabi itu gak bisa, kok dia itu bisa? Tanda tanya kan dia berarti, mana yang lebih wali daripada Nabi SAW juga? Ada derajatnya yang lebih tinggi kewalinya daripada Nabi Muhammad? Ada. Ya, kalau tidak ada derajatnya lebih tinggi daripada Nabi, berarti ya, enggak ada yang bisa mengungguli Nabi dalam hal kewalian. Mau ada perbuatan-perbuatan, berarti sandarkan dengan Nabi. Nabi bisa enggak kayak gitu? Oh, Nabi enggak bisa. Kok bisa sholat di dua tempat tuh misalnya? Oh, dia ada di dua tempat. Di sini ada, di situ dia ada. Bukan berarti luar biasa dia. Ini bukan wali Allah. Jadi kan bisa jawab sendiri lah itu wali Allah. Bagaimana hukum memberikan nama anak dengan menggunakan Asmaul Husna, Wahid, Rahman, Rahim? Nanti di sini perlu dilihat secara detail dari Asmaul Husna yang ada yang nama khusus bagi Allah, ada yang nama khusus, ada yang bisa juga makhluk memiliki nama seperti itu. Contoh, yang ini nama khusus bagi Allah, Khalik, pencipta. Itu enggak boleh makhluk punya nama Khalik, enggak boleh, kecuali ada kata Abdul di situ, Abdul Khalik. Ya. Makanya kalau memanggil dia itu bukan Khalik, namun panggil Abdul Khalik, atau kamu panggil Dul saja itu sudah bagus. Maksudnya bukan bagus ininya. Maksudnya kita tidak samakan dia dengan Allah. Kalau panggil dia Khalik, dia pencipta dari mana? Harusnya panggil dia apa? Abdul Khalik gitu. Jadi ada nama khusus bagi Allah, enggak boleh makhluk punya nama seperti itu. Maka kalau itu nama khusus bagi Allah berarti ada kata Abdul di depannya, hamba dari Sang Pencipta, berarti hamba dari Allah. Saya pernah mendengar seorang ustadz mengisahkan sahabat Ali yang lewat di kuburan lalu berbicara mendengar penghuni kubur. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tanya sama ustadznya, kalau dengar kayak gitu tanya langsung sama ustadznya. Ustadz, riwayatnya bagaimana? Sahih atau tidak? Di kitab mana? Biar nanti ada ustadz yang paham hadis, dia teliti hadis tersebut. Ustadz, hadis yang berisi tentang keutamaan sholat berjamaah berturut-turut selama 40 hari dengan tidak luput dari takbiratul ihram bersama imam, maka terbebas dari sisa neraka dan sifat munafik. Yang dimaksud takbiratul ihram bersama imam itu yang bagaimana? Imam takbir, dia ikut takbir pertama bersama imam. Enggak telat, bukan imam itu sudah mau rukuk kemudian dia ikut, berarti sudah masbuk. Walaupun mungkin dapat satu rakaat, di sini bukan maksudnya itu, namun dapat takbiratul ihram bersama imam. Ini menunjukkan keutamaan orang yang lebih dahulu datang ke masjid. Karena ini cuma dilakukan kalau dia lebih dahulu datang ke masjid. Dia jaga sholat berjamaah dan lebih dahulu datang ke masjid, maka keutamaannya dia dapat. Bagaimana cara mendakwai atau mengingatkan teman yang telah termakan fitnah syubhat, Pak Ustadz? Saya sudah mendakwakannya tapi selalu dibalas dengan prinsip yang ia dengar. Contohnya seperti musik, saya telah mengingatkannya, dia bilang, kan namun tergantung musik yang bagaimana. Ya sudah, kalau antum sudah sampaikan ini dalilnya tentang haramnya musik misalnya, kemudian dia enggak mau dengar, ya sudah, yang penting sudah disampaikan. Wa ma alaina illal balagun mubin. Tugas kita cuma menyampaikan saja dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Terakhir,
Bagaimana hukumnya beli rumah cash tetapi dengan cara gadai SK surat kerja karyawan tetap bank syariah atau bank konvensional? Mohon penjelasannya. Dia beli rumah cash tetapi dengan cara gadai. Apa gimana ini? Utang kan berarti? Oh, dia gadai mungkin dapat uang cash terus bayar rumah tadi dengan cash. Masalahnya ini gadai tadi berarti. Ya, gadai ini yang bermasalah. Ya, dia bayar cash, ya itu enggak ada masalah. Masalahnya itu dia pinjam, pasti situ ada tambahan. Nah, kalau ada tambahan dari peminjaman tadi itu yang disebut bermasalah, peminjaman riba. Apa benar kita tidak boleh makan atau membeli produk buatan Yahudi? Contohnya es krim Walls dan lain sebagainya. Saya masih minum es krim Walls. Ada masalah buat ente? Kalau ente masalah, saya enggak masalah. Bahkan yang salah satu manajernya di wilayah sini itu ngaji juga di sini. Kadang ikut ngaji Ustadz Afifi, kadang ikut ngaji yang di tempat lain juga. Dukung sponsor kajian-kajian juga. Antum kajian itu didukung juga untuk oleh Walls itu berarti. Antum misalnya ngaji di masjid kampus, dia salah satu donatur di situ. Manajer Walls itu. Ya. Berarti antum datang situ berarti wah dukung Walls ini nih, produk Yahudi berarti itu. Enggak, antum enggak usah ngaji aja. Ya. Kalau saya sudah bocorkan nih loh, berarti enggak usah ngaji. Ya, kalau pakai prinsip ini. Gini. Ada produk ya enggak mesti dukung langsung juga. Karena juga ada pekerjanya yang kerjaan sini cuma orang-orang pribumi saja. Taruhlah ada dana yang masuk di sana, buktikan dulu. Itu dananya bagaimana? Saya cuma takutkan gini, ini permainan persaingan produk saja, ada yang ingin jatuhkan produk tadi. Gitu. Ya, kenapa kita enggak husnuzon dulu? Karena pekerja-pekerja yang ada itu di sini orang muslim semuanya itu pekerjanya, sampai manajernya pun juga. Maka manajernya juga ngaji tuh bareng-bareng dengan jenengan loh di sini. Ya, kadang mungkin ngaji satu majelis dengan jenengan. Ya. Jadi ya untuk masalah produk sah-sah saja. Pakai itu saya enggak terlalu terbakar isu-isu banyak-banyak sudah. Kalau masalahnya ada yang sudah pakai label MUI lagi coba. MUI legalkan. Jenengan itu punya hak apa coba dibanding MUI? Derajatnya lebih tinggi siapa coba? Ini mahasiswa lawan MUI lagi, MUI itu sudah kasih label halal di situ. Harusnya kan protes sama MUI. MUI ini apa-apa nih halal kayak gini, dia dukung Yahudi. Kok MUI keluarkan label halal, kok jenengan protes? Protes sama MUI berarti. Gak usah proses seperti ini. Ngajukan dengan cara mau boikot terserah. Boikot individu saja. Ya, kalau mau boikot ini, pemerintah itu yang paling punya kuasa, bukan kita. Kita nggak punya kuasa dalam hal ini. Ya, jadi ada produk kayak gini, jenengan masalah saya minum aja. Ada yang kopi juga jenengan nggak minum, saya juga minum di situ juga. Saya nggak usah beritahu. Ya, ada beberapa jamaah ketika itu anaknya, ya larang anaknya ini minum di kopi itu. Sudah, kamu bawa kopi itu berikan saya, nanti saya kasih tunjuk depan ibumu. Ya, akhirnya tunjukkan pada depan ibunya diam itu. Karena saya minum kopi itu juga. Karena masalahnya ada kopi yang berkualitas gitu loh. Minum kopi biasa kadang enggak cocok, kadang perutnya mules. Minum kopi itu, wah ini kopi asli ini masalahnya. Kan beda kualitasnya. Antum enggak masalah, saya enggak masalah. Terserah bagi antum mau boikot ya terserah. Karena ada yang punya wewenang lebih tinggi untuk memboikot hal ini. Seseorang yang menyeru suatu perkara namun ia sendiri melakukan perkara tersebut padahal ia banyak memberi kita nasihat. Apa tidak boleh lagi mengambil ilmunya? Yang jelas gini, kalau mau ambil ilmu dari seseorang, lihat orang tersebut itu punya ilmu, dia amalkan enggak? Kita lebih tentram itu untuk amalkan tadi. Namun kalau dia itu menyalahi sendiri, kok dia bilang kita jangan lakukan yang haram ini? Kok dia lakukan seperti itu? Ya, maka tanda tanya untuk kita. Jadi kadang mengambil ilmu dari orang, lihat pengamalannya gimana, tingkah lakunya itu bagaimana, pengamalannya terhadap ilmu itu seperti apa, akan membuat kita lebih tentram untuk mengambil ilmu dari orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, dan insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, kita tutup dulu dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.